biasanya dipakai apa? Saya dari Pulau Wakian, kata orang-orang, banyak mempengaruhinya. Sesuai wasiat terakhir bapak saya, merantaulah di Ternate, kota kecil yang masyhur. Perjalanan saya berawal dari sini. Sayur di pasar tadi itu terbeli lebih mahal sampai sayur kangkung. Permisi Bu. Bagaimana yuk? Ibu tahu alamat ini kata Rane? Coba lihat dulu. Nenek Am, rumah yang sebelah sana deh. Yang sebelah sana, Nyong. Nyong sama saja. Rumah yang itu. Ya itu. Oh, ya. Kasih. Saya. Betul sudah kak, ini hampir rumah nih. Kali ini sudah coba tes masuk. Assalamualaikum. Macam ada orang yang beri salam kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa Mari masuk. Assalamualaikum. Siapa Saya Akbar. Ini serupa. Mahmud Peana. Mahmud Peana. Ih, nenek pe cucu. Nenek pe cucu subasan. Saya Mahmud Peana. Ya cuya, nenek pe cucu subasar sekali. Kum nenek kabar bagaimana? Nenek sakit-sakit terus nih. Oh saya kemari sini nih dengan tujuan sesuai dengan permintaan yang terakhir. Kalau saya kemarin itu mau sekolah di sini, sama-sama dengan nenek di sini, jaga-jaga nenek karena papa bilang yang terakhir karena nenek sendiri di Ternate. Ya betul sudah, nenek sendiri lagi nih, nenek di sini tak ada orang, baru nenek susah sakit nih. Saya nenek. Kalau begitu Akbar, kita masuk ke dalam lah, angan istirahat sudah. Saya Nenek pakai apa? Ami nenek pakai obat. Saya nenek. Nenek, saya mau siap-siap pergi sekolah dulu Yo, pergi sudah Hati-hati di jalan Saya nenek. Hari ini adalah hari pertama saya masuk sekolah di Ternate. Ini adalah momen yang paling bahagia sekali dalam hidup saya. Dan
inilah suasana kelas pertamaku. Ini namanya Ibu Ika, salah satu guru paling tegas tentang kerapian. Ganti sepatu ya? Ya bilang orang, padahal dia perambu metara gunting baru. Ini nih fashion. Astagfirullah. Seperti biasa, sebelum kita lanjut pelajaran hari ini, yang merasa diri tidak rapi, maju depan. Mau saya yang berdiri atau kalian yang berdiri? Kamu yang rambutnya gondrong, maju depan. Besok, kamu lagi deh, cepat. Kalian ini lagi, sudah saya bilang kan dari kemarin, angkat kaki sampai pelajaran saya selesai. Beginilah aktivitasku setelah sepulang sekolah. Menjadi tulang punggung keluarga. Thank you.
sepatu eh. Astaga, kenapa hukum lagi? Pada zaman dahulu juga ternyata raja mengenal. Waalaikumsalam. Saya terlambat, Bu. Kenapa kamu terlambat? Ini saya masuk rumah sakit, Bu. Siapa yang suruh kamu berdiri di situ? Maju depan. Akbar, ibu minta maaf ya sudah buat kamu selalu dihukum. Hasti, bawa ke sini. Ini apa, Bu? Silahkan dibuka. Ibu, ini sepatu, Ibu. Kemarin Ibu tidak sengaja.